Pada zaman dahulu kala, musim darurat melanda di bumi. Manusia pun kelaparan sebab segala benih tumbuhan makanan telah habis mereka makan. Mereka pun mengadu kepada pencipta manusia, Kinoringan, dan dia pun amat kasihan dengan manusia. Maka dia pun meninggalkan istrinya Suminundun dan putrinya Huminodun untuk pergi ke seluruh pelosok bumi untuk mencari benih yang boleh ditanam. Dia telah pergi beberapa hari untuk meninjau kalau-kalau ada lagi benih tempat lain selain apa yang dia boleh cipta sendiri. Dalam ketiadaan Kinoringan, istrinya Suminundun telah mendengar rungutan-rungutan manusia yang sedang kelaparan. Mereka merayu kepada dewa dan segala semangat yang ada untuk mendengar rintihan dan mengasihani mereka. Suminundun telah mendengar rintihan-rintihan dan rungutan manusia, dan dia pun merasa amat kasihan kepada mereka. Dia menunggu Kinoringan kembali, tetapi dia belum juga kunjung tiba. Pada suatu hari, Suminundun mendapat firasat bahwa dia boleh menyelamatkan manusia dengan satu pengorbanan yang amat besar, tetapi bermakna. Dia harus mengorbankan putrinya Suminundun, di mana tubuhnya akan ditabur ke atas bumi demi kesinambungan kehidupan manusia. Suminundun, seorang bobohisan yang hebat, membawa putrinya ke ladang, di mana upacara pengorbanan itu dijalankan. Minodong seorang anak yang cantik dan patuh kepada ibu bapanya. Dia rela dikorbankan, tetapi dia memesan kepada ibunya supaya memperingati pengorbanannya dengan membuat upacara setiap kali menuai padi. Semangatnya yang diberi nama Bambarayon harus dibawa balik ke pondok penyimpanan padi. Upacara ini dipanggil Papasalakoy Bambarayon, yang bererti membawa naik semangat padi. Maka Suminundun pun berjanji dengan Huminodun untuk membuat upacara tersebut dan seterusnya memesan semua bebelian untuk meneruskan budaya tersebut hingga bila-bila. Dagingmu menjadi beras, gigimu akan menjadi jagung, tulangmu menjadi ubi kayu. Begitulah kata-kata Suminundun semasa mengorbankan putrinya. Maka tubuh Huminodun menjadi berbagai jenis makanan yang disebut tadi. Oleh itu, setiap tahun masyarakat Kadazan Dusun memperingati acara tersebut dengan mengadakan pesta menuai.